nyanyi sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Andalan yang selalu up to date tentang otomotif. Pada kesempatan kali ini Cah Andalan mau berbagi sambungan video kemarin yang Mitsubishi FE ya, tahun 81 yang bloknya jebol. Ini kita telah ganti blok mesin yang baru ya. Mori. Harganya ini tinggal kita hidupkan, kita netralkan dulu di transmisinya biar tidak mencolot. Loh. Kurang kenceng kuwi masane. Nyepret no jarine wis kenceng. Wah. Apa nak kurang kenceng kuwi? Yo iso. Wis kenceng kok. Horok. Ya, kita kencangkan dulu kabel masa yang dapat bodi. Blok mesin ya. Goreng. Ya, setelah kencang kita cek lagi. Moga mau start. Kita sadar kompa dulu di hand pump-nya pada feed pump-nya ya, biar padat, biar tidak kanginan ya, solarnya biar padat. Biar tidak ada gelembung udara ya. Masuk. Masuk ke dalam cing menembun ya. Feed pump. Bisa ngebut. Dia cindung. Ya, lalu kita starter. Ya, sudah mau hidup dan kita cek apakah ada selang air yang bocor ataupun selang saluran solar yang bocor ya. Suaranya halus dan itu ada bocor tipis ya, cuma netes. Nanti kita kencangkan di bagian klem selangnya. Demikian sedikit share tentang hidupkan mesin omplung 100 PS ya, dari semula FE tahun 81 indirect sekarang jadi direct ya, jadi coil diesel 100 PS karena bloknya yang FE kemarin blok mesinnya jebol, kita swap engine jadi coil diesel 100 PS atau omplung ya sebutannya ya. Ini udah nggak pakai busi pemanas, guys. Langsung direct ya. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses, berlover lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.